Halo teman-teman semua, kembali lagi di game Stand Legend JoJo Bizarre Adventure. Ya, di video kali ini kita bakalan update gift code terbaru ya teman-teman. Ini kemungkinannya bener nggak tuh bisa dapetin VIP 10 teman-teman. Ya, semoga aja sih beneran ya. Kita langsung aja deh masuk ke pojok kiri atas. Nah, ini kita reroll di server 20. Karena yang kemarin-kemarin itu seriusan kita ketinggalan daily ya. Jadi kita gas di server yang paling baru. Pada main server berapa nih teman-teman? Jadi kita input gift code yang terlama dulu ya. Ini teman-teman pasti udah tahu semua. Jojo 777. Terus berikutnya Jojo 888. Oke. Jadi ada 10 ya teman-teman. Yang 5 lagi itu harus ke fanspage-nya Jojo 999. Dan berikutnya ada Stand Legend. Stand Legends. Oke. Terus Jojo Kak Yoin ya. Jojo Kak Yoin. Jojo makhluk. Jojo Kak Yoin masih bisa teman-teman. Lalu berikutnya Stand Jojo ya. Semoga ini bisa ya teman-teman. Stand Jojo masih bisa. Oke, jadi tadi ada 3 Stand Legend, Jojo Kak Yoin 6 ya teman-teman. Stand Legend udah, Jojo Kak Yoin udah. Ada 6. Nah berikutnya Lusan Gaming agak lupa ya. 10 VIP 10 kalau nggak salah ya. Kita coba teman-teman, semoga bisa. Nice. 10 VIP 10. Tapi ini bukan VIP ya. Rewardnya lumayan sih, tapi it's okay. Nice teman-teman. Kita lihat, bukan VIP 10 ya. Jadi nggak free nih teman-teman, cuma kode aja sih, Stand VIP 10 ya teman-teman. Dan untuk gift code yang lainnya tunggu sebentar, kita coba klaim ya. Ini masih bisa kan ya, kita dapat dari fanspage ya teman-teman. Semoga oke. Okay, nice, masih bisa, lumayan ya. Tapi kayaknya beda-beda sih teman-teman. Setiap akun itu beda like. Pokoknya teman-teman tinggal masuk ke fanspage-nya aja ya. Di situ tinggal komen Stand Legend, ikutin semua event dan dapetin banyak gift code teman-teman. Oke, kita bakalan coba gacha. Di sini ada berapa tiket ya? Happy Newbie. Oke, kita klaim dulu. Totalnya 7 ya. Nanti kita coba cek lagi teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman gift code-nya. Tinggal masuk ke fanspage aja sih. Untuk gift code yang lebih ke general itu ada Stand Legend, Jojo 77, 888, 999, Jojo Kak Yuin, sama Stand VIP 10. Jadi ada tambahan 3 ya. Berarti totalnya 7 gift code yang general ya teman-teman. Sisanya itu gift code yang cuma bisa untuk satu akun aja. Oke, kita bakalan gacha. Di sini ada 36 tiket, semoga wangi ya teman-teman, dan 2400. Please kasih kita char S. Ya, ternyata memang gak gampang ya dapetin char S. Dapetnya E-nya Gale. Berikutnya kita gacha lagi. Please dong, kasih kita star S dong. Nah, kayak gini dong. Dapat 2 gitu ya, sekali-kali. Jojo Bizarre, siapa dapatnya? Ya, dapatnya selalu Sidul. Dapat 2 bisa nggak? Duh, nggak bisa ya. Selalu dapatnya Sidul, teman-teman. Kita gacha lagi dan Hobby the Faho. Ya, gila sih. Ternyata memang gak gampang ya gacanya. Kita gacha lagi pakai gem. Gak apa-apa teman-teman. Please dapat kita
Aduh, dapat S dong. Gila ya gacanya. Oke teman-teman, seperti itu untuk gift code-nya. Dan kita bakalan coba di sini, kita punya tiket ya. Tiket Jojo. Mana ya? Nah, ada 200, jadi kita bisa top up-in di sini. Coba ya, kita gas benefit. Nah, ini kita bisa pilih sih yang worth yang mana ya, teman-teman, untuk kita top up. Soalnya kita serius pengen dapetin cara yang bagus ya. Benefitnya yang worth yang mana nih, teman-teman? Wah, ini bisa dibeli harga 1000 ya. Ini beli harga 1000. Weekly gift ini cuma 11 tiket, ini 36 nih. 36 kali, tapi harganya gila. Berapa? $99 ya. Sedangkan ini pack dapetin char S itu nggak gampang berarti, teman-teman. Benefit ini yang limit advance kamera ya. Oke. Advance kamera, bentar. Tadi advance kamera bukannya 99. Ini bukan ordinary kamera. Nggak ada advance kamera benefitnya, teman-teman. Ini satu doang ya. Kita pengen coba gacha advance kamera dong. Kayak apa sih di sini kalau pakai advance kamera? Yang ini ya. Epic recruit will receive karakter level S. Ini udah pasti dapat S ya, epic recruit. Jadi hanya dengan top up doang kah? Ini VIP-nya ya, VIP 5, VIP 7 dan seterusnya. Gila sih kalau dapat Caesar VIP 11, mantep banget ya. Sedangkan ini untuk gift-nya level S karakter. Oke, kita bingung nih. Sebentar ya, teman-teman. Kita pengen coba yang gem aja deh ya. Nggak usah lama-lama, kita langsung di sini ada 6480 diamond. First recharge itu kali 2. Jadi kita bakalan coba kita gas 6480 gem. Ada 200 tiket, 100 tiketnya senilai $100. Jadi kita langsung sukses, teman-teman. Dapat VIP berapa dong ini? Oke. Dapat 14.000 gem, lalu langsung dapat VIP 6. Wow, mantep banget ya. VIP 6 nih, teman-teman. Oke, kita klaim semua ya. VIP 1. Lumayan. Wow, dapat advance kamera, udah pasti dapat char S ya. Wih, ini apa nih? Traveler bag. Wih, ini apa nih? SS 1000. Mantep banget nih dapat kartunya. Ini gigi banget serius. Lalu dapat advance card bag. Yah, dapat Kira Yoshikage. Ini dapat bukan dari gacha nih. Mantap, dapat Kira Yoshikage. Dapat banyak reward. Oke, sudah sampai VIP 5. Dan kita coba dapat rewardnya apaan, teman-teman? Oke, ini Richard, kita klaim. Rewardnya mewah nih. VIP 6. Ordinary kamera. Wih. Gila, dapat advance kameranya banyak. Wow, ini udah pasti dapat S ya kalau advance kamera. Kumulasi recharge. Oke, terus first recharge dapat Kawajiri Kosaku, teman-teman. 60. Dan karena tadi kita dapat sini, wow, keren ya, langsung dapat tarotnya. Ini dapat
silver kita coba obtain dulu. Kita obtain satu-satu. Dapat S. Kawajiri Kosaku. Dan kita klaim semuanya. Kita klaim semuanya. Tarotnya dapat banyak ya, teman-teman. Store, ini apa nih? Dapat apakah ini? Additional attribute. Oke, kita masuk ke mana lagi nih? Benefit dulu. Kita pengen klik notif, nanti baru kita buka ya untuk reward VIP 6 itu apaan. Ya tadi udah kita lihat sih sebenarnya bukan apaan ya. Yang tadi itu di back masih banyak yang misterius ya. Nah, ini wah ini bagus banget ya. Vanilla Ace. Wah, ini menarik banget loh, limited gift pack. Langsung VIP 3 harganya $99. Oke. Kita lihat Golden Arrow Gift. Ya, seperti itu teman-teman untuk reward dari VIP 6. Kita klaim dulu semuanya. Gini nyenengin ya. Soalnya rewardnya melimpah teman-teman. Oke, kita receive. Sebentar. Kita bagian mail, ini apa? Thanks lulusan. Oke. Terus kita masuk ke bag. Oke, kita bongkar-bongkar ya, teman-teman. Ini yang bisa kita use, kita coba. Ini shard doang. Oke, shard doang dan ini apa nih? Kita coba use satu. Oh, random ya. Use semuanya. Woi, dapat pet shop egg. Diamond dan ordinary card, lalu ini random dapatnya. Oke. Terus tadi kita dapat apa aja sih? Cool. Oke. Jadi cuma seperti itu ya. Ini top up Wickstone. Lalu ya udah seperti itu teman-teman. Dan kita bakalan coba gacha ya. Ada 25. Kita gacha lagi. Please kasih kita S dong. Yah gila ya. Dapat 2 A. Buat apaan? Dapat 1 S aja udah bagus banget serius. Nah, gitu dong. Dapatnya yang emas. Emas dan cuma dapat 1. Dapat Nijimura Senchō. Kecho ya, dapat tank lagi, teman-teman. Oke, kita pakai gem. Please lah. Dapat S dong, S kuning. Seriusan ini gacanya gila ya. Oke, nggak usah kita habiskan. Dari sini kita lihat doh, ternyata gacanya ini ya, bukan yang ini teman-teman. Epic recruitmentnya bukan yang kanan. Oke deh, semoga dapat satu-satu. Ini kemungkinannya A sama S doang ya. Please S. Nggak guaranteed S ternyata teman-teman. Wah sialan banget ya. Sulit loh. Dapetin char S itu sulit di sini. Gila, nggak ada char S satupun. A lagi. Astaga. Tetap juga dapat A. Yah,
Gacanya bener-bener ampas loh. Oke, lumayan, kita tabung aja dulu deh. Pakai tiket yang biasa malah lumayan ya. Dan kita langsung tes aja teman-teman. Ini baru kita mau push ya untuk story-nya. Dan kita langsung challenge. Kita ulangi. Tank. Tanknya udah 2 ya. Jadi yang DPS ini sama si Nandul. Oh, belum bisa. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kita bakalan tes hero S kita. Namanya ini agak belum apal ya kita ya. Akhirnya itu kodenya jadi VIP 10 loh teman-teman. Ternyata namanya doang S VIP 10. Star Legend VIP 10. Oke, tadi animasinya belum kita lihat. Kita pengen lihat animasinya. Sip, keren juga nih. Wah, mantep banget ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Aduh, sangat disayangkan. Kita gacha cuma dapat beberapa S ya tadi ya. 2 doang. Sisanya dari ya dari tadi top up. Gitu aja teman-teman. Thank you yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.